Kalau saya mau belajar sesuatu, itu yang paling enak adalah belajar sama orang yang satu, dia nguasain banget ilmunya. Terus yang kedua, dia udah pernah make ilmunya untuk mencapai sesuatu, udah berhasil. Yang ketiga adalah belajar sama orang yang dia bisa ngajarin gitu. Menurut saya recommended banget belajar sama Mas Bondan karena dia punya tiga hal tadi. Dia nguasain ilmunya, dia udah menghasilkan sesuatu dari praktek ilmu tadi, dan yang ketiga adalah dia bisa ngajarin. Karena nggak semua orang yang dia bisa ngelakuin itu bisa ngajarin gitu. Jadi recommended buat teman-teman belajar dari Mas Bondan, pasti dapat sesuatu.